Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya di Jaka Kelana IMH. Kali ini kita akan video ya, ini kelinci Himalaya yang udah melahirkan anaknya, ada 4. Kita akan cek seperti apa anaknya, lucu banget. Ini dia videonya, yang ada yang baru 4 hari dan ada juga yang udah beberapa hari ya kawan-kawan. Untuk videonya seperti apa ini kita akan ini ya, cek. Oke. Oke kawan-kawan, ini kelinci Himalaya yang udah melahirkan baru 4 hari. Itu di dalam. Kalau ini juga udah melahirkan juga. Kita akan coba cek. Nah, ini adalah yang udah agak lama ya kawan-kawan, tapi ini hanya satu, gede banget, lucu sekali kelincinya. Ini yang udah beberapa hari ya. Mirip sama induknya, bahwa telinganya hitam, di hidungnya hitam juga ya, kelinci Himalaya ini. Nah kalau yang baru 4 hari yang ini, yang di sebelahnya, kita akan coba cek juga. Oke. Oh ini masih dikerumunin sama ini ya. Ini karena kelinci ini sayang sama anaknya, dadanya bulunya sampai habis kawan-kawan. Di ini ke kotak ini supaya anaknya itu anget. Cuman belum kelihatan ya, karena belum banyak bergerak anaknya ini. Kita akan coba buka sedikit. Ini masih merah. Wah lucu banget. Kasihan kedinginan. Oke, kita tutup kembali. Nah ini kawan-kawan, budidaya kelinci nggak seperti zaman dulu ya, gampang sekali ini, dan nggak bau di tempatnya ya. Oke kawan-kawan, itu informasi dari saya tentang kelinci Himalaya ini yang udah melahirkan ya. Untuk kedepannya nanti ada video lagi seperti apa, ada kejutan lagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk dapat informasi tentang kelinci yang lainnya, bukan hanya kelinci Himalaya aja. Oke kawan-kawan, terima kasih.